etika adalah sebuah standar atau sesuatu yang dianggap menjadi panutan dalam bertingkah laku. Etika juga diperlukan dalam menyebarkan informasi, mencari informasi, dan juga dalam mengolah informasi. Dikarenakan perkembangan informasi yang begitu cepat, terkadang informasi yang disebarkan justru akan menghilangkan privasi seseorang. Hubungan antara legal dan etika dapat digambarkan menggunakan information quadrant. Kuadran yang pertama adalah legal dan juga ethical. Pada kuadran ini, informasi yang disebarkan ideal dalam setiap organisasi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian kuadran yang kedua adalah ilegal namun ethical. Pada kuadran ini, banyak yang menganggap bahwa hal yang dilakukan adalah hal yang baik-baik saja, walaupun ada pihak yang dirugikan dalam penyebaran informasi. Kuadran yang ketiga adalah legal tetapi tidak etis. Kejadian seperti ini mungkin jarang terjadi, tapi masalahnya dapat berhubungan dengan privasi seseorang. Dan kuadran yang terakhir adalah ilegal dan juga tidak etis. Kasus seperti ini adalah yang paling buruk dan harus dihindari.